dibagi. Saya Dr. Farudin, Direktur Rumah Sakit Sultan Muhammadin Bangka Lampung, mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Asosiasi Sablon Kabupaten Kota Waringin Barat atas donasinya dalam bentuk mesin cuci, minuman, dan lain-lain. Ini menambah semangat kami untuk memberikan pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Bangka Lampung. Sekarang kita berada di rumah susun, tempat penginapan tim kesehatan yang menangani langsung COVID-19. Ada kurang lebih 60 orang yang menginap di sini. Kenapa kita menginapkan di sini? Agar mereka fokus memberikan pelayanan dan tidak kembali ke rumah, agar risiko tertular ke keluarga dan lain-lain itu dapat kita hindari. Dan selama penginapan di sini, kita memfasilitasi semua kebutuhan mereka, termasuk difasilitasi oleh relawan-relawan yang hadir pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuannya yang luar biasa. Semoga berkah dan kita tetap semangat, dan kasus positif di Kabupaten Kota Waringin Barat bisa segera hilang di Kabupaten Kota Waringin Barat. Amin. Amin. Asosiasi memberikan bantuan ke ya, tim kami dari tim Asosiasi Sablon Kota Waringin Barat memberikan sedikit bantuan kepada RSI Bangka Lampung. Satu mesin cuci 100 kilo deterjen, kemudian 30 dus air mineral. Mungkin semoga ini menambah semangat teman-teman tenaga medis yang ada di Bangka Lampung. Semoga ke depan kami juga ingin terus membantu atau sumbangsihnya untuk penanganan COVID di Kota Waringin Barat. Terima kasih.